Wakil Ketua 4 TPPKK Kota Administrasi Jakarta Utara, Ernawati, bersama tim pembina peningkatan prestasi posyandu tingkat kota menyambangi posyandu Bawal 3 RW 01 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Rabu 20 Maret 2019. Kegiatan posyandu dari tahun ke tahun rutin dilaksanakan. Selain lomba, kita juga melakukan pembinaan untuk melihat sudah berapa jauh ibu-ibu telah menerapkan standarisasi posyandu yang ada. Jelas Ernawati saat memimpin tim pembina meninjau posyandu dan rumah sehat di lingkungan RW 01 Kelurahan Kamal Muara. Dengan adanya kunjungan tim pembina peningkatan prestasi posyandu tingkat kota administrasi Jakarta Utara, diharapkan dapat meningkatkan kinerja kader posyandu untuk lebih berinovasi dalam memberikan pelayanan kesehatan terpadu bagi ibu dan anak. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan.